President Sukarno of Indonesia arrives to address the General Assembly. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though, it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family. I speak to you on behalf of my people. Melalui pidatonya yang tajam, namun seringkali memukau para pemimpin dunia, Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. The Pancasila. Panca is five, sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. These five pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those five principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Penetapan tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila dilakukan oleh Presiden Jokowi. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dalam kepres tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Menurut Jokowi, alasan pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional sudah melalui perjalanan panjang dan kajian yang mendalam elemen bangsa seperti pemerintah dan MPR. Jokowi melanjutkan, negara telah menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam posisi yang tinggi sebuah negara. Sehingga kita putuskan tanggal 1 Juni ditetapkan kemudian diliburkan juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ujar Jokowi seusai menghadiri peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni di Bandung, Jawa Barat, Rabu tanggal 1 Juni tahun 2016. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jika kata Pancasila dibedah, terdapat panca yang artinya lima dalam bahasa Sanskerta dan sila yang berarti dasar. Jika digabungkan, Pancasila berarti lima dasar. Pancasila disepakati rakyat Indonesia sebagai ideologi yang menjadi pemersatu bangsa. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keberagaman dan persatuan antar komponen anak bangsa sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, perang yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1945. Jepang lantas berusaha menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan bernama Dokuritsu Junbi Kosakai. Nama lain dari lembaga ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Sidang perdana BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei tahun 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila. Di sana, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang tersebut berlangsung selama 5 hari. Untuk tahun 2022,
pemerintah memperingati Hari Pancasila dipusatkan di Ende Rio Timur Timur. Siaran langsung peringatan Hari Pancasila, silakan saksikan di link deskripsi di bawah ini. Pemerintah Kabupaten Nabire, Bupati Mesak Magai, Sos, MSI, Wakil Bupati Nabire Jamal Kamaludin dan Sekretaris Daerah, Herman Kayame, STMT, mewakili masyarakat Kabupaten Nabire, menyampaikan selamat memperingati Hari Pancasila yang ke-77. Semoga 5 dasar Pancasila benar-benar terlaksana dan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.